Enam plang misterius bertuliskan tanah dikuasai kelompok masyarakat didampingi tim Jokowi Center berdiri di atas lahan warga Pangke Barat, Karimun. Munculnya plang tersebut jelas membuat pemilik lahan ketakutan. Keberadaan enam plang misterius yang mencatut nama tim Jokowi Center dan foto Presiden Jokowi jelas membuat Selamat ketakutan. Sebagai ahli waris yang memiliki surat kepemilikan tanah yang sah, Selamat menyerahkan masalah yang dihadapinya kepada kuasa hukumnya, Linda Tirisia. Menurut Linda, kliennya memiliki surat alas hak tahun 1996 atas tanah seluas 64 hektar yang dikuasai keluarga kliennya secara turun-menurun. Dalam waktu dekat, Linda akan berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan legalitas plang misterius tersebut kepada Presiden Jokowi. Saat ini di tanah klien kami ada berdiri 6 plang. Ya, 6 plang yang mungkin tadi Bapak sudah lihat, dan 6 plang ini memakai logo relawan Jokowi Center. Jadi kami yang merupakan kuasa hukum dari Bapak Selamat dan saudara-saudaranya pemilik tanah mempertanyakan adanya plang relawan Jokowi Center tersebut. Kok bisa ada di atas tanah klien kami? Terus apakah mungkin relawan Jokowi Center ini yang membacking penyerobotan tanah di atas tanah klien kami, ya? Kemudian kami juga mempertanyakan apa bisa ya nama Bapak Jokowi itu ditaruh di plang tersebut. Pejabat Kepala Desa Pangke Barat, Tamrin, mengaku dirinya belum menerima laporan dari pihak manapun sehingga tidak mengetahui siapa yang mendirikan plang tersebut. Menurut saya baru tahu ini pemasangan plang ini, sampai saat sekarang belum ada izin ke saya selaku PJ Kepala Desa Pangke Barat, baru pada hari ini mengetahui adanya plang yang apa nih Pak Jokowi. Nah, jadi kalau masalah lahan di sini, kronologinya apa-apanya kami sudah mengetahui ini pemiliknya adalah sudah ada Siong. Legalitasnya semua sudah ada, semua lengkap, jadi kami pun menganggap ini tanah Siong, memang tanah Siong, ahli warisnya Selamat, anak-anaknya, berdasarkan legalitas surat-surat yang ada. Selaku pejabat Kepala Desa Pangke Barat, Tamrin menjelaskan bahwa saat ini banyak terjadi kasus penyeruputan tanah di wilayah Pangke Barat oleh para mafia tanah. Dari Kabupaten Karimun, Iwan Mohan, iNews melaporkan.